Halo Todd, what's up? Welcome back again. Selamat lebaran untuk kalian semua. Bagi kalian yang merayakan, mohon maaf lahir dan batin dari gue. Santuy juga karena gue gak sempat bikin video beberapa hari yang lalu karena gue sibuk nyari ampau, ya kan? Sama juga kalian. Gitulah. Memang gak lagi suasana lebaran, jadi gue gak sempat bikin konten. Dan kali ini gue bakal update untuk config Apex Legends karena udah lama juga gak kita update, ya kan Todd ya. Jadi nggak efisien gitu, maksud gue kurang gitu ya kan. Kalau Apex nggak kita pedulikan juga, jangan sibuk macu OD doang. Tapi Apex juga sesekali harus diupdate juga karena dari kalian juga banyak juga masih player Apex gitu yang menanti-nanti config gitu ya kan. Boy, minta asupan bang, asupannya mana gitu, kasihkan CODM nih gitu. Oke, sekarang gue kabulin permintaan kalian ya Tot ya. Nanti silahkan kalian simak videonya sampai selesai agar kalian paham cara pasangnya. Karena ada juga kalian yang masih nanya, bang gimana cara pasangnya, gue gak ngerti gitu. Sedangkan gue udah kasih tutorial cara pasangnya gitu, tapi kalian gak nonton sampai habis, makanya kalian gak tahu tuh cara settingnya macam apa gitu Tot. Makanya kalian tonton sampai selesai, jangan di skip-skip boy. Oke, dan seperti biasa untuk teman-teman yang baru bergabung, silahkan di subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial menarik dari channel gua ya Tot ya. Oke, seperti yang gua bilang tadi, bahwasanya gua update config Apex yang versi Smooth Extreme gitu. Sebenarnya udah beberapa config Smooth Extreme, jadi ini versi yang terbarunya gitu ya. Meskipun kalian lihat gameplaynya kurang menarik atau gimana, santuy aja ya kan. Yang penting config-nya kalian pakai dan bisa bekerja di handphone kalian. Karena gue bukan gimana ya, bukan aktif main Apex ini, enggak. Gue cuma sekali aja gitu. Bukan player yang terlalu eksis di Apex, enggak. Gue CODM aja, gue kadang-kadang sehari aja gue nggak main gitu. Gue sehari sekali paling main, enggak aktif seperti yang dulu gitu. Jadi ya skillnya tahu-tahu lah, rada-rada kayak bot kadang-kadang ya cok ya. Jadi santuy aja kalian. Jadi config ini bisa digunakan di semua device dan all mode juga ya kan. All mode juga kalian bisa pakai. Dan ini aman tentunya. Jadi kalian nggak usah takut akun kalian kena ban ataupun kesuspend akun kalian, karena gua kasih yang aman-aman aja gitu. Asalkan kalian ikutin tutorial yang gua kasih dan arahan gua gitu. Kalian nggak ngecampur file-file yang ada di luar channel gua yang gua nggak tahu entah berantahnya dari mana, kalian ambil gitu dan kalian combine dengan config yang ada di channel gua. Gua itu nggak tanggung jawab apabila nanti terjadi ban. Nggak bakal gua open ketika kalian bilang bang akun gua kebanet. Bodoh amat. Gua pakai config dari awal season ya, kayak config COD gua pakai dari awal sampai sekarang itu akun gua aman-aman aja. Begitu juga dengan Apex. Gua pakai juga. Jadi gua tahu misalkan kalau kebanet otomatis gua kebanet juga gitu. Sebelum gua publish ke kalian, gua udah ngetes terlebih dahulu config-nya aman atau enggak gitu. Gua udah bikin dan gua uji coba juga beberapa hari, baru ketika aman baru gua kasih ke kalian ya Tot ya. Karena ini bukan skripsi, jadi kalian nggak usah takut. Nggak ada kayak cina body mag, range gitu, wallhack atau jump shoot gitu, nggak ada cok ya. Dengan kayak game yang ono gitu, game no recoil ya kan, ada aimbot gitu, cheatnya aimbot. Buat apa? Udah gamenya no recoil, ada pula cheatnya aimbot ya kan, itu hah menggimang itu namanya. Oke cuy, jadi nanti linknya bakal gua kasih di deskripsi video, ada dua, jadi kalian bisa milih nanti yang mana menurut kalian lebih gampang kalian lewatin. Yang pertama adalah link biasa, yang kedua link alternatif, terserah kalian mau pakai yang mana. Kalau kalian sering pakai VPN buat buka-buka yang ono tuh ya kan, situs-situs ya entah berantah itu, kalian pasti bisa lewatinnya gampang, easy. Tutorial downloadnya juga ada di deskripsi, tinggal ditonton aja. Oke, udah cukup bacotannya, kita langsung cus aja ke tutorial ataupun cara pemasangannya, konfignya. Di sini kita membutuhkan Z Archiver. Bagi kalian yang nggak ada Z Archiver, silahkan download di Play Store ataupun di deskripsi video udah gue sertain gitu ya Tot ya. Oke juga, kita buka aja ya, kita buka aja. Di sini gue simpannya di arsip ya boy ya, di arsip config Smooth Extreme ya Apex. Jadi di klik aja seperti ini. Cara pasangnya cukup simpel aja, kalian cukup ikutin tutorial yang gue kasih aja. Selanjutnya kalian klik ekstrak ya. Oke, ya kita klik ekstrak ke archives, ke memori perangkat langsung, dan kita di sini cari folder Android ya, folder Android. Nah seperti ini, selanjutnya pilih data ya, data, dan kita cari di sini com apex ya, folder apexnya ini Tot ya, com eagp apex legend mobile ya kan? Apex ada ikut sayembara MotoGP ya ini.
ini cok ya, diklik aja seperti ini, selanjutnya pilih file dan kita klik aja di sini, boom, dan filenya udah kepastakan semua di sini. Jadi cukup gampang untuk cara pemasangannya. Jadi data Apex ini nggak banyak kayak CODM gitu ya, folder-foldernya. Seperti itu cuy, cukup simpel untuk cara pemasangannya. Silakan kalian ikutin aja yang gua kasih. Gua harap sih ini bisa ngebantu kalian untuk meningkatkan permainan kalian dan lag kalian bisa sedikit berkurang daripada semestinya gitu tanpa config ya kan. Kalian lag mungkin dengan ini bisa ngebantu kalian meskipun nggak 100% bisa ngilangin lag ya cok ya. Karena masalah lag itu sebenarnya kembali lagi ke performa handphone kalian, chipset kalian, GPU kalian dan storage dan internal kalian itu macam mana gitu cok. Ya kan, perlakuan handphone kalian juga itu sangat berpengaruh. Seperti itu cuy ya. Silakan kalian tanyakan apa aja yang kurang kalian pahamin selama penjelasan dari gua. Jadi gua mohon maaf kalau misalkan gua ada salah kata sama kalian, ada mungkin ada guyonan gua yang bikin nyakitin hati ente semua ya kan. Gua mohon maaf karena ini masih dalam nuansa lebaran ya kan. Nanti silakan kalian komen aja di bawah ataupun kalian mau request apa di next video silakan di komen aja gitu ya kan. Cari bahan gitu ataupun kalian mau gibah terserah kalian, karena kalau komentar gue sediain untuk kalian gitu, ngebacot di bawah gitu ya, kalian kan gak bisa bersuara gitu kayak gue ya kan, makanya kalian ngebacot di bawah gitu biar ada bahan gibah kita di bawah gitu cok. Yang kalian pancing-pancing itu bocil FF nanti mengamuk dia tuh. Oke, gue rasa itu aja dari gue. Thanks buat kalian yang udah ngedukung gue sampai sekarang. Gue mau tuh 40.000 subscriber. Nanti mungkin bakal gue apa ya, gue giveaway kecil-kecilan atau gimana, nanti tergantung rezeki kita gimana ya kan. Entah bagi-bagi CP kah, bagi-bagi apa kayak yang bermanfaat untuk kalian ya boy ya. Oke, gue rasa itu aja dari gue. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan kita ketemu di video selanjutnya. Bye. I'm hit! I'm firing! I'm hit! Taking a knee! Catching up! I'm hit! Are you falling? It hurt! Give me a sec. Recharging shields. Using mids!